apakah kaitan berjalan dalam kegelapan menuju ke rumah Allah dengan kubur yang diterangi cahaya yang terang benderang? Mohon curahan ilmu Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, dimaksudkan di situ artinya pada waktu al-fajr, sehingga Allah bersumpah wal-fajri, demi waktu fajar. Artinya waktu itu belum lagi terbitnya matahari dan malam ketika itu mahu kita kata apa dia, mahu mengeluarkan daripada cahaya kegelapan dan untuk mendapat cahaya matahari. Dan pada waktu inilah yang disebutkan tadi, kita kata waktu suam-suam sebelumnya terbit matahari. Waktu yang gelap ini dimaksudkan kita bangun tadi dalam keadaan ikhlas, dengan tujuan kita melakukan ibadah kepada Allah dan menghidupkan sunnah Nabi. Apa kaitnya pula dengan apa yang disebutkan tadi, kubur gelap? Dan bila kita keluar daripada rumah tadi dalam waktu subuh, inilah yang sebenarnya yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis At-Tirmizi. Baik, dalam mafhum hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, berilah khabar gembira kepada orang yang banyak berjalan di dalam kegelapan. Nabi kata, kemudian orang yang berjalan di dalam kegelapan itu pergi ke masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Nabi sebut, orang yang pergi ke masjid pada waktu gelap, ya, khususnya pada waktu gelap itu adalah satu hadis disebut pada waktu dingin. Dingin itu juga disebut kepada waktu subuh, waktu sejuk, pada waktu pagi, tuan-tuan. Jadi waktu itu kita keluar daripada rumah menuju ke masjid. Dan dalam keadaan gelap itu, hari akhirat kiamat besok, mereka ini mendapat cahaya yang terang benderang. Ya, dalam kubur tidak ada cahaya matahari. Di akhirat kelak tidak ada matahari yang terang macam mana di dunia. Bermakna cerah dan terang itu dilihat pada amalan yang dilakukan. Dan dikaitkan tadi relate-nya bagaimana sembahyang subuh itu gelap, perginya ke masjid, tetapi nampak bagaimana kesan dia, impaknya, kelebihannya cahaya kubur yang menerangi, yang di situnya waftaf yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waftaf sesungguhnya dibukakan pintu di antara pintu syurga bagi orang yang berada di dalam kegelapan.